Selamat datang di studio Marwan Show. Aduh, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Marwan Show. Senang sekali malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Siapakah malam hari ini? Mereka adalah di Pro 2 Band. Mana tepuk tangan dulu? Wow, luar biasa. Tadi saya pikir lagi tadi. Mana pula anak ada ya? Jadi saya pikir tadi kan lagu ini. Assalamualaikum, bukan ya? Bukan, wow, luar biasa. Oke, apa kabar Tata? Baik. Baik ya. Oke. Nyo uji mulai na urusan mano. Oke, Tata luar biasa suaranya dengan lagu Salam ya. Salam. Salam ya. Oke. Apa kabar juga untuk Nico? Ya, baik. Nico, di mana pangkas sama? Aku mau pangkas seperti rambutmu. Oke. Ya, terima kasih untuk Tata dan Nico yang telah tampil kemarin begitu luar biasa. Silakan dulu, dipersilakan dulu. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Baik, pemirsa Marwan Show, seperti yang saya informasikan tadi, kita kedatangan ada pun beberapa personil ganteng luar biasa. Ya, mungkin ada di antaranya dua legend yang mungkin saat lagi akan saya perkenalkan diri satu persatu dulu. Ya, kita awali dulu dari sang keyboardis yang sangat luar biasa dulu. Saya ingin ngobrol-ngobrol sejenak dengan beliau. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Lelah. Iya, dengan Arya Putra. Iya, Arya, apa kabar Arya? Kamu sepertinya masih pemalu-pemalu gitu ya? Kenapa? Hah? Lincah kali tanganmu tadi main keyboardnya ya? Oke, Arya. Arya baru kelas berapa sih sekolahnya? Kelas 1 SMP. Hah? Kelas 1 SMP. Kamu benar. Kelas 1 SMP. Iya. Ya, oke. Oke, Arya. Arya, bisa nggak diceritakan sedikit bergabung dengan Pro 2 Band sudah lama nggak? Sudah lama. Hah? Sudah lama. Sudah lama. Kenapa sih malam ini kok malu-malu kayaknya? Karena ada mama ya? Karena ada mama ya? Ya? Nggak kan? Nggak. Oke. Oke, Arya. Terima kasih Arya. Arya nanti di keyboard ya, pemirsa Marwaso. Oke, di samping Arya ada si ganteng juga yaitu Ozi. Ya? Ozi? Ya. Oke, apa kabar Ozi? Alhamdulillah baik. Kenapa bisa hujan Oji malam ini, Ji? Bunda cerah deh. Enggak tahu enggak deh. Mungkin enggak tahu enggak ya? Keringat mungkin. Oke. Oke, Ozi di Kajon ya. Oke, okay, sudah lama bergabung dengan Pro 2 Band? Alhamdulillah enggak kurang 1 tahun. 1 tahun enggak. Sebelum bergabung. Hah? Maksudnya enggak kurang 1 tahun. Enggak kurang 1 tahun. Ini pelawak sih noh. Tahu pasti tahu aja dia. Ini pelawak apa dia? Ya, bukan film lawak. Oke, okay. Oji. Oji masih sekolah atau mau kuliah? Lagi kuliah. Hah? Sedang kuliah juga. Kuliah juga ya? Oke, okay. Udah keluarga belum? Kalau dari jenggot, ya kayaknya Pak. Jadi kalau dari jenggot, dia sepertinya udah berkeluarga ya? Oke, okay. Belum Pak, belum. Kalau dari kumis, kayaknya masih lajang. Oke, okay. Untuk Oji yang ada di Kajol. Ya, sementara untuk sang gitaris kita, Assalamualaikum Wahyu. Waalaikumsalam. Wow, ini luar biasa, ini kalem, gak kalem, sepertinya darah dingin ya. Oke, apa kabar malam ini Wahyu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, selamat datang di Studio Marwan Show. Iya, oke, sudah lama juga bergabung di Pro 2 Band? Alhamdulillah, sejak terbentuk. Sejak terbentuk apanya nih? Sejak terbentuk band. Oke, sebelumnya pernah bergabung di
band lain sebelum di Pro 2? Sebelum di sini ada. Ada ya? Ada. Oke, alhamdulillah. Wahyu di Melodi ya. Oke. Sementara untuk di samping Wahyu ada si ganteng juga nih. Iya, ada Rinaldi. Hey, basis. Ah, ketukar. Ini ketukar tadi nih. Ketukar duduk bebis ya enggak apa-apa. Di basisnya ada Wanda. Beta telah dengan Kang Wanda Amidah. Wanda, apa kabar Wanda? Baik, Bang. Baik ya? Nyeplawa sih benar kita. Oke, Wanda, Wanda masih sekolah ya? Kuliah. Kuliah. Oke, okay, Wanda kuliah di salah satu fakultas yang ada di Banda Aceh. Asli dari mana Wanda? Di Rusalam. Asli juga dari mana? Di Ruko. Asli Ruko. Memang orang Ruko ya? Oh, oke, okay, alhamdulillah. Bergabung di Pro 2 Band tetap seperti teman-teman yang lain ya? Ya, sejak dibentuk, kami bentuk bersama. Bentuk? Iya, dengan luar biasa. Nanti ini kita akan ngobrol dulu siapa yang akan bentuk Pro 2 Band ini ya. Ya, siapa yang ketuanya ya. Oke, yang berikutnya ada Rinaldi. Ya, tadi Pak udah dibilang tadi jangan tebal-tebal duduk ya. Begitu kan masalah. Rinaldi, apa kabar Rinaldi? Baik, alhamdulillah. Rinaldi mi yang tadi Rio HGI bintang India Govinda dulu. Pernah enggak ya bintang India Govinda tuh? So ya. Oke, Rinaldi, apa kabar Rinaldi? Baik, alhamdulillah. Luar biasa kelincahan tangan Rinaldi memainkan melodi cukup luar biasa ya. Boleh dari sendiri masih sekolah atau kuliah? Udah kuliah lah. Hah? Tapi kalau dibilang masih sekolah boleh juga. Masih juga ya. Iya, mirip India mukanya kan. Iya, Rinaldi, terima kasih Rinaldi. Nah, kalau di samping Rinaldi, saya udah lama ketemu nih, udah lama enggak pernah ketemu dengan sang legend kita, yaitu Masuk Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Oke, bisa sini berdiri Pak Eko? Iya. Oke, ini ada fan kita yang minta berdiri nih Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Ya, baik Bang Marwan. Ya, tiada Pak Eko tanpa saksofon. Hmm. Iya, kalau memang di sana Kenny G, kalau di sini Eko Kenny G. Luar biasa. Oke, Pak Eko, sekian lama kita udah berapa tahun kita nggak ketemu Pak Eko? Ya, kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Ya, tapi wajahnya tetap seperti yang dulu. Ya, ya kan? Masih makin lama semakin awet muda aja ya. Tapi, ya, karena tapi biasanya di mana Pak Eko pasti ada Pak D. Iya, karena pasti. Ya. Kami, namun Pak D belum nih, nanti lagi masih jalan kayaknya. Oke, Pak Eko, bisa sedikit diceritakan Pak Eko. Selama adik-adik kita ini bergabung di Pro 2 Band, ada sesuatu yang terbaru mungkin yang ingin Pak Eko bentuk? Iya, ini Pro 2 Band terbentuk kurang lebih 1 tahun. 1 tahun yang atas arahan pimpinan kami, Bapak Adi Pramono. Ya. Dengan beliau ada sini nggak malam ada. Nih? Kebetulan sedang menyaksikan. Selamat malam Pak. Oh Adi. Iya, selamat malam Pak. Siapa nama tadi? Bapak Adi Pramono. Adi Pramono. Ya, itu pimpinan kami. Uh-huh. Kebetulan kami punya fasilitas dan beliau punya ide. Sebaiknya anak-anak muda mari kita kumpulkan. Okay. Kita bentuk dalam suatu wadah yang namanya Pro 2 Band. Dan kami sudah beberapa kali tampil. Iya. Baik di acara-acara di Kota Banda Aceh. Oleh Dinas Pariwisata dan sebagainya. Alhamdulillah. Kami sering tampil. Semakin banyak komennya gitu ya. Karena itulah tentu dengan merasa bangga kami bisa mengumpulkan anak-anak muda yang bertalenta ini untuk berkesenian, bermusik dan mudah-mudahan ini bisa mengangkat generasi muda untuk sesuatu yang lebih baik. Oke, selama mereka bergabung di Pro 2 Band, prospek mereka sendiri untuk di playlist ini bagaimana kalau menurut Pak Eko sendiri? Saya pikir prospek anak-anak ini luar biasa. Luar biasa. Karena perkembangan yang saya lihat di Banda Aceh ini perkembangan musik luar biasa. Karena itu saya pikir anak-anak muda ini memang harus giat berlatih dan giat mencari kesempatan. Termasuk terima kasih kepada Aceh TV yang sudah memberikan kesempatan kami untuk ya lebih memperkenalkan diri pada dunia musik. Terutama Marwan Syu. Oh iya, Bang Marwan, luar biasa. Oke, ini. Luar biasa. Iya. Yeah, oke. Okay. Yeah, yeah. Seperti yang saya informasikan tadi pemirsa Marwan Syu, dua legend kita hadir malam hari ini. Ini semua adalah merupakan satu kesempatan sangat luar biasa. Saya bisa ketemu lagi dengan adik-adik kita yang tergabung di Pro 2 Band. Oke. Okay. Mungkin ada suatu alasan kenapa dinamakan Pro 2 Band? Ya, kalau kami boleh menyampaikan bahwa kami di bawah satu lembaga penyiaran. Iya, benar. Kebetulan kami bekerja di RRI. Kebetulan ada Pro 2 FM. Iya, kemudian itulah representasi dari para pendengar muda. Ya. Karena itu saya pikir sudah tepat arahan dari Bapak pimpinan kami untuk dibentuk Pro 2 Band yang mewadahi anak-anak muda ini. Mungkin yang tua hanya saya dengan Pak D ini sebagai sesepuh saja. Oke, makasih Pak. Ya. Makasih Pak Eko. Ya, untuk Niko dan Tata, kami mintakan lagi untuk Niko. Aduh, ini sepasang kayaknya nggak bisa dipisahkan lagi nih. Di mana ada Niko, pasti ada Tata. Lu curiga ada nggak pernah ada wakil ya? Hah? Ada sapu ya? Oke, Tata. Tata, ya. Tata. Oke, Tata.
Tata sendiri masih kuliah atau memang sudah kuliah. Jadi dosen? Kuliah. Kuliah, alhamdulillah. Wajahmu mengingatkan saya kepada seseorang. Siapa? Oh. Sekuntum mawar merah. Oke, Tata. Ya. Tata sendiri bergabung di Pro 2 Band. Ya, ini memang atas kemauan sendiri atau memang ya dikarenakan Niko ada di dalamnya? Oh, enggak ada juga. Ya. Okay. Alasan sendiri. Kamu sendiri bagaimana sih kalau bisa kamu bergabung di Pro 2 Band? Gimana? Sebelumnya pernah enggak bergabung di grup band Kasidah gitu, Rabana, Rabana Kaya Chico, enggak pernah ya? Oke. Okay. Oke, okay. Sementara jadi kamu sendiri di Pro 2 Band ini pernah enggak menciptakan lagu hasil karya kamu sendiri? Pernah enggak? Itu bakalan. Bakalan. Ya, bakalan kita ciptain. Oke, okay, mantap. Diko, yep. Basic kamu kemana sih Niko? Basicnya kemana nih basicnya nih? Basic gimana ya Pak? Basicnya tuh kamu aliran musik jenis musik dari Pro 2 kamu sendiri di Pro 2 Band ini. Basicnya kemana nih? Lebihnya ke vokal. Ya vokal, saya tahu vokalnya. Basicnya apakah ke ya ini, apakah barangki barang jalan bapmu kasidah kemana? Atau dangdut? Lebihnya ke pop. Alhamdulillah, itu maksud saya, bukan ke vokal. Kalau ke vokal, saya tahu kamu vokalis. Oke, pemirsa Marwaso, tanpa membuang-buang waktu, sebelum kita akan ngomong-ngomong lagi dengan dua legend kita, sini akan kita dengarkan dulu satu tembang milik dari Tata dan Niko dengan lagu mereka Terbang ke Atas Awan. Bagaimana lagunya? Kita nikmati sama-sama. Habisnya iklan deh ya. Oh,
iklan.